Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para masyarakat dimanapun berada. Hari ini hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, yaitu hari ini, pagi ini, di tempat Masdab itu sedang mendapatkan asupan vitamin C. Jadi, hari ini setelah minggu kemarin ada kegiatan untuk inspek, nah hari ini kontainernya itu mulai datang. Nah, rencananya hari ini di tempat Masdab akan ada kegiatan loading. Jadi seperti apa kegiatan loading kali ini? Ikuti vlog ini sampai dengan selesai. Kanan. Ini memang udah dibuka atau ini? Kanan, pol. Oke, para masdaber, jadi kali ini pada shipment hari ini itu mendapatkan kontainer dari liner Mars ya. Jadi memang untuk beberapa shipment ke Amerika itu ada berbagai macam liner, dan kebetulan untuk shipment kali ini Mazda mendapatkan kontainer dari linernya Mars seperti ini. Ya, itu di belakang. Ya, Mars. Oke. Sambil menunggu untuk tenaga loadingnya datang, itu tadi kondisi kontainer sudah dicek di dalamnya dan relatif kondisinya bagus. Artinya tidak ada hal-hal yang membuat risiko barang itu bisa terancam. Dan kebetulan juga sudah disiapkan di sini. Ya, ini. Ini namanya super dry, jadi tujuannya untuk menyerap kelembaban di dalam kontainer selama perjalanan pengapalan dari Indonesia ke Amerika. Oke, ini adalah surat jalan kontainer ya, jadi yang kita terima dari depo kontainer seperti ini, plus dengan seal atau segel kontainernya. Jadi data-data ini nanti akan kita cocokkan dengan kondisi fisik kontainernya, dan kalau sudah sesuai itu nanti akan kita masukkan di dalam dokumen shipping kita. Ya, sesuai dengan SOP, jadi setiap kontainer yang datang setelah surat-suratnya dicek, kondisi fisiknya dicek, kemudian dilakukan pembersihan dulu sebelum diisi dengan muatan. Salah satu caranya untuk memastikan kebersihannya adalah dengan cara disapu lantainya ya. Karena mungkin sebelumnya kontainer ini sudah dipakai untuk pengiriman barang yang mungkin nanti akan meninggalkan residu kotoran, dan kalau tidak dibersihkan akan bisa berpengaruh pada kondisi barang yang kita kirimkan. Ya, setelah dilakukan pembersihan pada sisi dalam kontainer, sekarang sedang dilakukan pemasangan super dry, yaitu sebuah kelengkapan untuk mengurangi kelembapan di dalam kontainer. Jadi di belakang nampak masih dilakukan pemasangan pemasangan super dry ya, jadi seperti itu.
Ya, para Mas Cyber, jadi sekarang untuk posisi loading sudah hampir selesai. Jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti setelah ini penuh, baru akan difumigasi. Awas-awas tipe lo. Oke, baiklah para Mas Daber, jadi kegiatan loading hari ini sudah selesai dan sekarang sedang difumigasi. Ya, jadi setelah fumigasi selesai, nanti dipasangi segel, terus kontainer bisa berangkat ke Semarang. Jadi kegiatan loading untuk hari ini demikian. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti vlog ini dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau kalian masih memiliki pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Dan berikan dukungan channel ini dengan cara di like dan di subscribe. Matur nuwun, salam Indonesia.